Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengklaim program Citarum Harum saat ini sudah membuahkan hasil positif pada perbaikan kondisi daerah aliran Sungai Citarum. Pihaknya menyebut progres Citarum Harum saat ini lebih dari 25%. Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto didampingi Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna serta Komandan Sektor 21 Kolonel Infanteri Yusef Sudrajat meninjau posko Satgas Citarum Harum Sektor 21 di Taman Keanekaragaman Hayati Kampung Cimenteng Cimahi Utara Kota Cimahi. Dalam tinjauannya, Pangdam 3 Siliwangi mengapresiasi fasilitas yang ada di posko sektor 21 dengan tetap menjaga kelestarian alam secara baik. Disinggung terkait program Citarum Harum, Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengatakan, sampai saat ini terus berjalan. Berdasarkan laporan para dan sektor, progresnya sudah di atas 25%, terlihat dari kualitas air sungai Citarum semakin membaik dan akan terus ditingkatkan. Dekat posko Satgas Citarum yang sektor 21, saya ingin melihat dari dekat karena dan sektornya sudah laporan kepada saya, sudah membuat posko dan saya datang ke sini untuk melihat dan ternyata memang bagus, sangat inspiratif bagi kita semuanya dengan tetap menjaga kelestarian alam. Progresnya untuk Citarum Harum? Ya, Citarum Harum sampai ini progresnya sudah di atas 25%, yang mudah-mudahan kita tingkatkan terus. Dan saat ini kalau kita lihat airnya sudah cukup bagus dengan adanya bios yang sudah dikembangkan di Satgas Citarum. Sementara itu, Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna mengatakan, posko Citarum Harum tersebut berada di lokasi hutan kota yang dikembangkan pemerintah Kota Cimahi sebagai paru-paru Kota Cimahi. Dan tempat ini mudah-mudahan sesuai harapannya lah bahwa ini menjadi tempat bernafasnya orang masyarakat Cimahi atau paru-paru wilayah Cimahi yang insya Allah ya, kalau bisa kita perluas terus karena ini dari awal kita perluas terus ya. Kalau dulu kan cuma 2 hektar tanah cari, kita perluas terus sampai hari ini sudah 5 hektar. Dan tadi kita menanam pohon, pohon langka juga yang saya tanam, pohon maros, itu kan sudah mungkin orang nggak banyak tahu juga bahwa harus itu nama pohon. Ya, mudah-mudahan lah pelestarian ini bisa terus kita jaga. Pada kesempatan tersebut, Pangdam 3 Siliwangi dan Wali Kota Cimahi serta 23 dan sektor Citarum Harum melakukan penanaman bibit pohon baros yang merupakan jenis tanaman langka asli Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.